Halo penonton, jumpa lagi di channel YouTube Ameu Dedi. Masih seperti biasa meliputi ajang turnamen sepak bola Sudio Cup di lapangan Gendawa Parit Om Desa Punggu Kecil di tanggal 27 September 2024. Yang partai pertama akan bertanding Blondes FC berhadapan Jaguar A. Di Rama, Adi, Arul, dan Dede sebagai pemain cadangan bikin Joko, Dolak, Muslimin, dan Munasih. Itulah susunan pemain daripada kesebelasan Blondes. Kita susul dari Jaguar, kesebelasan Jaguar, penjaga gawang saudara Miko, Yanto, Aul, Angga, Didi, Yan, pemain cadangan yaitu Dayat. Ah, peluit panjang berbunyi, mundur ke belakang, gerak tipu silat mereka, mundur ke belakang maksudnya, namun gagal antar ke depan, gagal jatuh di kaki Blondes. Namun antar ke depan gagal lagi di kaki Jaguar. Apa yang terjadi? Pemain Jaguar membuat pagar petis, umpan ke kotak penalti ataupun langsung ke mulut main daripada Jaguar, angkat ke depan. Masih, namun gagal di kaki Blondes, ambil alih Jaguar, melewati garis tengah sudah dijaga dengan ketat salah satu Blondes. Kita tunggu, angkat melebar ke kanan jauh di sana, jatuh lagi. Apa yang terjadi? Umpan menyilang ke mulut gawang, maksudnya gagal di kaki Blondes, pemain belakang. Kita nantikan, sementara bola jatuh di kaki pemain daripada Jaguar, angkat ke depan, ambil alih Blondes, melebar ke kiri, namun gagal di kaki Jaguar. Kita tunggu, masih angkat melebar ke kanan Blondes, sementara masih dapat kuasanya, angkat derek. Kita tunggu, langsung saja gagal di kaki Jaguar, pelan-pelan saja dia, dua pemain Blondes membayang-bayanginya, namun gagal lagi di kaki Jaguar, angkat ke depan, jatuh di kaki Blondes. Ke depan sudah, ambil alih Jaguar, gagal, ambil alih kembali salah satu rekan daripada Blondes tadi. Masih gagal lagi di kaki Blondes, angkat ke depan, melewati garis tengah, melebar ke kiri, jauh di sana. Salah satu pemain, apa yang di sana, mundur ke belakang maksudnya, namun melebar ke kanan. Blondes, pelan-pelan saja dia, angkat ke depan, masih mundur ke belakang pendek lagi, gagal di kaki Jaguar, ambil alih kembali Blondes, angkat ke depan, jatuh lagi di kaki Jaguar, ambil alih kurang sempurna Blondes, pelan-pelan saja dia, melebar ke kiri. Kita nantikan, umpan derek tanpa satu rekan pun pemain Blondes. Kita kembali ke lapangan, sementara Jaguar membangun serangan, melebar ke kiri, gagal di kaki Blondes, angkat ke depan, membentur kaki lawan, Blondes kembali. Kita tunggu, sementara Jaguar ke depan, membentur kaki lawan, kita nantikan, melebar ke kiri, nomor punggung 9 di sana, kita nantikan, masih Jaguar.
Kita nanti kan melebar ke kanan. Salah satu. Angkat ke depan sudah lewat kaki penjaga gawang. Ditahan dengan dada. Namun bola dikuasai, ambil alih kembali. Jaguar lewat kaki Jul. Angkat memasuki kotak penalti. Jatuh di kaki pemain belakang daripada kesebelasan Blondis. Kita tunggu. Bantu, oi. Jul, malam Jul kau ni. Mas sama Jul, cepat. Ini apa lawannya? Ada lapangan, ada Radit di sana. Apa yang terjadi? Ya, masih terboel di sana, Radit. Masih bersama Radit. Kembali di sana, masih bersama Ahul. Ahul di sana. Oh, apa yang terjadi? Tentu. Apa yang terjadi? Ternyata bola keluar. Ya, kembali lagi. Masih kotak kaki di sana. Ada dua pemain Jaguar. Ya, masih. Ya, terkati di sana. Apa yang terjadi? Bola keluar daripada lapangan kita. Sampaikan bola. Masih Bung Tony. Tony di sana. Bung Lades di sana. Ya, masih Tony. Kerjasama dengan Okol di sana. Bayu. Apa yang terjadi? Ada Didi. Kerjasama dengan Yan. Ternyata bola di. Ya, masih bersama Rian di sana. Ada Radit nomor punggung 17, kotak kaki di sana. Apa yang lagi? Ternyata bola out. Pemlades di sana. Masih Pemlades. Apa yang terjadi? Masih Aryan. Masih Bang Rian kita. Masih Pemlades. Pemlades di sana. Apa yang terjadi? Ya, kotak kaki di sana. Masih bersama Bang Rian. Kotak kaki dua di sana. Apa yang terjadi? Masih Bung Tony. Ya, masih Bung Tony di sana. Apa yang terjadi? Ya, masih Komlades di sana. Komlades sendirian saja. Tidak ada penghalang sedikit. Apa yang terjadi? Peluang yang sangat baik untuk Komlades. Tapi tidak masuk. Blondis, sorry. Jauh nggak naik banget. Iya, kotak kaca di sana. Apa yang terjadi? Iya. Apakah ada teman di sana? Sasik sekali di sana. Apa di sana? Apa yang terjadi? Ternyata kiper dari Angga lagi mendapatkan bola. Apa yang terjadi? Masih Zulkifli kerja sama dengan Angga. Masih bersama Angga. Digoyang saja dengan Angga. Apa yang terjadi? Bola keluar dari perlapangan. Loh. Bola out dulu. Lapangan. Iya. Ternyata ada tangan bebas untuk Bumlades. Sana. Kembali lagi. Angga mendapatkan bola. Apa yang terjadi? Salah pemahaman. Iya. Masih ada Bang Bayu, masih kotak kaki di sana Bang Bayu. Top duel di sana, apa yang terjadi? Masih saja. Masih kotak kaki di tengah lapangan. Tendangan salto dari Om Laren. Masih saya Om Laren. Bang Bayu di sana, apa yang terjadi? Zulkifli juga ada di sana. Kerjasama yang sangat baik. Iya, apa
apa yang terjadi? Ya, kerjasama dengan Bung Zulkifli. Apa yang terjadi? Bang Zulkifli di sana diangkat saja bersama. Oh, sangat baik sekali. Apa yang terjadi? Oh, ternyata tidak ada teman sedikit pun. Hanya Bang Radi kita. Jadi tidak bisa menggolkan. Ya, kita lihat di sana apa yang terjadi. Kotor-kotor lagi bersama Bang Aul. Masih Memon di sana. Memon terduel di sana bersama Memon. Memon lagi, apa yang terjadi? Ternyata anak jaguar masih. Ya, masih bersama Bang Bayu terduel di sana. Ada Bang Zulkifli, Aul. Apa yang terjadi? Bang Aul kita mau bekerja sama namun tidak telus bolanya. Iya, kocar kacir di sana. 3-1. Apa yang terjadi? Masih 2 di sana. Jaguar Pemlades di sana masih Pemlades. Apa yang terjadi? Terus membawa bola namun anak jaguar di sini menutupinya. Buka Don. Iya. Kocar kacir di sana. Apa yang terjadi? Kerjasama yang sangat baik. Ada Didi di sana, ada Radit di sana. Kerjasama Radit, apa yang terjadi? Top duel di sana, masih bersama Radit. Ya. Pergi gue ingat tuh. Iya, kotak-kotak di sana. Bang Radit kita. Ada Radit di sana. Apa yang terjadi? Terus berkotak-kotak di sana, berkocak-kacik di sana. Ternyata ada Bang Jul kita. Dihalau saja. Apakah ada teman di sana? Kita lihat. Masih ada Bang Aul di sana. Nomor punggung 22. Ya, masih kocak-kacir Bang Aul. Bang Aul di sana. Apa yang terjadi? Kerjasama dengan Azul. Zulkifli di sana. Apakah yang terjadi? Masih bersama Zulkifli. Zulkifli di sana. Kerjasama dengan Aul. Crossing saja. Apa yang terjadi? Sangat baik sekali dari kiper Bung Laris kita. Bola lakukan sudah, angkat langsung ke kotak penalti, namun dengan tenang penjaga gawang menguasai bola, digagal sodorkan ke depan, membentur badan lawan. Masih kita nantikan, kita tunggu, ambil alih, datang bantuan dari belakang. Kurang sempurna, ambil alih kembali. Jaguar melebar ke kiri, dijaga dengan ketat salah satu langsung saja, namun gagal di kaki Blondis. Mundur ke belakang, angkat melambung tinggi ataupun melebar ke kanan di sana, dapat diheading tendang salto ataupun tendang akrobatik. Mundur ke belakang Blondis, gagal di kaki Jaguar. Mundur ataupun angkat ke depan, dipotong sekali Yusuf oleh pemain Blondis. Sementara Jaguar kembali melebar ke kiri. Masih Jaguar, pelan-pelan saja dia angkat. Salah satu angkat ke depan, gagal di kaki Jaguar. Masih Jaguar, dapat dihadang salah satu pemain Blondis tadi. Sodorkan ke depan, jatuh di kaki pemain daripada Jaguar. Sementara melebar ke kanan, berputar-putar mereka mencari ruang tembak. Masih dapat kuasainya. Satu shooting ke mulut gawang, membentur kaki lawan. Sementara apa yang terjadi? Gagal di kaki Jul. Kita sodorkan ke depan ataupun melebar ke kanan. Gerak di pusina mereka, namun bola. Namun gagal lagi kaki Jaguar, ambil alih. Berbahaya, gagal lagi. Pemain belakang dapat mengamankan bola. Sementara kita nantikan Jaguar melebar ke kanan kembali. Kurang sempurna menguasai bola. Angkat ke depan, dipotong sekaligus. Salah satu pemain daripada Jaguar tadi terlebih dahulu. Masih umpan menyilang ke mulut gawang. Persis jatuh di pelukan penjaga gawang. Oke. Di kaki pemain daripada kesebelasan Jaguar. Kita tunggu umpan terobosan menyusur tanah. Dipotong sekaligus pemain Blondis. Angkat ke depan, gagal di kaki Jaguar. Angkat melambung tinggi. Kita nantikan angkat ke depan kembali. Ataupun melebar ke kanan. Sendirian saja dia ditempel terus oleh pemain Blondis. Kita tunggu
Masen, pelan-pelan saja dia umpan menyilang membentur. Lakukan sudah namun gagal di kaki blondis tadi. Pelan-pelan masih angkat ke depan membentur badan lawan sehingga mundur ke belakang. Jaguar melebar ke kanan, masih jaguar di sana. Umpan menyusur tanah tadi namun gagal lagi. Sementara dihadang salah satu pemain blondis, jaguar kembali menguasai bola, berputar-putar mereka di sana. Kita nantikan, masih blondis. Kita tunggu dua pemain berdiri bebas, angkat melambung tinggi. Salah satu pemain blondis terjatuh sehingga bola dikuasai lawan. Dan mundur ke belakang, namun bola angkat dengan kaki kanan, melebar ke kiri, melebar ke kanan kembali. Kita tunggu, pelan-pelan saja dia, tanpa ada yang menjaganya, sodorkan ke depan sudah. Kita nantikan, melebar maksudnya, namun masih jaguar kembali di pool B. Sementara satu serangan lagi, gagal di kaki jaguar kembali. Namun dijaga dengan ketat. Salah satu apa yang terjadi? Ambil ancang-ancang, angkat sudah ke kotak penalti. Berbahaya. Namun masih dapat asis pojok yang kedua kalinya. Namun apa yang terjadi sana? Satu kemelut di depan gawang daripada blondis, namun kirimkan ke tengah, gagal di kaki jaguar. Umpan menyilang lagi. Tangan lemparan ke dalam, angkat melambung jauh tinggi di sana. Satu heavy. Kita kembali ke lapangan. Salah satu serangan dari blondis, angkat ataupun gagal di kaki jaguar, kurang sempurna. Ambil alih kembali jaguar, angkat ke depan, melebar ke kiri di sana. Jatuh di kaki blondis, masih blondis, dua pemain menjaganya. Angkat ke depan, jatuh di kaki jaguar, mundur ke belakang maksudnya, namun kembali di kaki blondis, melebar ke kiri. Apa yang terjadi? Belakang pendek, namun bola kirimkan ke tengah membentur kakak lagi di kaki Jul. Bola keluar jaguar, angkat melambung tinggi, melebar ke kiri. Masih sendirian saja, kita nantikan. Namun terlebih dahulu, bola dikuasai penjaga gawang. Tendangan gawang lakukan sudah, angkat ke depan, melebar ke kiri di sana. Pelan-pelan saja dia, salah satu pemain blondis menjaga dengan ketat. Kita nantikan, masih jaguar di sana, namun gagal di kaki blondis. Ambil alih kembali, jaguar. Ternyata salah satu pemain jaguar kurang sempurna. Bola keluar lapangan. Blondis pelan-pelan melebar ke kanan pendek, kembali melebar ke kiri. Angkat memasuki kotak penalti sudah. Masih dalam pengawasan pemain daripada jaguar, namun pendek dapat dikuasai salah satu. Namun bola masih aktif. Masih blondis. Satu kesalahan dari jaguar, melakukan menunggu bola datang, langsung melebar ke kanan. Namun salah satu pemain blond melebar ke kanan, ke kiri. Pelan-pelan saja dia, angkat langsung ke tengah. Jatuh di kaki blondis, dijaga dengan ketat salah satu pemain jaguar. Berputar-putar blondis tadi, masih menguasai bola, sodorkan ke depan, gagal, jatuh di kaki jaguar. Pelan-pelan saja dia, kita nantikan apa yang terjadi. Gagal membentur kaki lawan, masih blondis, namun dapat dikuasai kembali blondis. Gerak tipu senak dia, masih blondis. Datang bantuan dari belakang, satu umpan melambung tinggi di sana. Gagal di kaki Jul, angkat melambung tinggi. Mundur ke belakang, tahan dengan kaki kanan, gerak tipu senak. Namun bola ke umpan melambung tinggi di sana. Namun apa hendak dikari jaguar, melebar ke kiri.
umpan derek, namun masih dapat dikuasai salah satu pemain daripada Blondie. Dicuri sekaligus satu shooting ke mulut gawang. Baru saja aku ngomong kalau habis lebar ataupun mundur ke belakang, melebar ke kiri, mundur ke belakang, gagal lagi di kaki Blondis, pendek, gagal di kaki Jul, namun dapat digagalkan pemain Blondis, masih jatuh di kaki Jaguar kembali. Kita tunggu, melebar ke kanan, angkat memasuki kotak penalti, berbahaya saat tanpa ambil resiko. Salah satu melambung tinggi, apa yang terjadi? Ternyata kesebelasan Jaguar menambah pundi-pundi golnya. Pendek, melebar ke kiri pada Amin, kembali melebar ke kiri lagi, jatuh di kaki Jaguar, mundur ke belakang maksudnya. Bola keluar, memperkecil ketinggalan mereka. Satu tendangan bebas dapat diheading, ambil alih kembali Blondis, sendirian saja, dipotong sekaligus salah satu depan pendek, jatuh di kaki Blondis, umpan terobosan, masih Blondis, ke depan namun gagal di kaki Jaguar. Apa yang terjadi? Kesalahan lagi dari langsung, namun saya gagal di Blondis, umpan terobosan. Apa yang terjadi di sana? Angkat ke depan Jaguar, namun gagal, jatuh di kaki Blondis. Sementara dicuri sekaligus Jaguar, kita nantikan. Dihadang salah satu penjaga gawang daripada Blondis tadi, sehingga selamatlah gawang. Datang bantuan dari belakang lewat kaki pemain Jaguar, dihadang kembali oleh pemain Blondis. Kembali Blondis membangun serangan, melebar ke kiri, masih sendirian saja dia, memasuki kotak penalti sudah. Miko penjaga gawang dapat menyelamatkan bola, menjemput bola lewat kaki jantung pertahannya sendiri. Sementara satu serangan kembali dari Jaguar, lagi-lagi penjaga gawang angkat melambung jauh tinggi di sana. Heading duel terjadi di sana, kita nantikan. Kembali Blondis membangun serangan, sodorkan ke depan sudah Amin. Kita tunggu, masih saling kejar mengejar. Apa yang terjadi? Ternyata pimpinan pertandingan sudah membunyikan peluit panjangnya, pertanda di partai yang pertama di babak kedua usailah sudah. Saat ini Blondis FC tertinggal 2 angka. Selamat bertanding kami ucapkan kepada 2 kesebelasan.